Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi kata dua kepada negara yang cuba mengajar Malaysia mengenai erti sebenar hak asasi, kebebasan dan demokrasi. Dengan menegaskan beliau tidak sesekali gentar, bahkan akan terus konsisten memperjuangkan nasib rakyat Palestin yang dianiaya rejim Zionis. Mengakui ada menerima tekanan dalam bentuk teguran dan ugutan, Perdana Menteri menegaskan negara berkenaan silap kerana beliau bukan individu yang mudah dikawal dan dipengaruhi. Perdana Menteri malam tadi menyertai lebih 20,000 yang hadir pada himpunan Malaysia bersama Palestin di Asiata Arena Bukit Jalil di Ibu Negara. Tegas Perdana Menteri, dengan kemunafikan yang dipamerkan negara barat, beliau mempersoalkan pendirian dan perjuangan berkait soal hak asasi, kebebasan dan demokrasi yang seringkali dimainkan negara rantau berkenaan. Namun dalam isu tertumpu Palestin, mereka bagaikan membutakan mata, membisukan mulut dan memekakkan telinga. Don't ever think of threatening us. Malaysia is a fiercely independent country. We decide what is right. We understand the meaning of freedom. We are with the Palestinian people that just struggle. Yesterday, today, and tomorrow, inshallah. Justru beliau tidak menolak keadaan Gaza akan bertukar lebih buruk apabila tentera Israel akan terus menggila dengan melakukan pencerobohan secara sembrono terhadap tanah milik Palestin. Dalam beberapa minggu ini akan parah luka, berdarah, kematian lebih ramai, bayi-bayi akan habis di bawah tangan ganas Israel. Tentera Amerika penuh di Timur Tengah. Tentera Inggeris, tentera Perancis bersedia memberi laluan mudah kepada Israel. Saudara, ini yang saya katakan, sudah sampai ke tahap gila, tahap kegilaan. Perdana Menteri yang turut berkongsi hasil kunjungan ke beberapa negara Arab baru-baru ini berkata perbincangan dengan pemimpin tertinggi negara berkenaan berkisar soal Palestin, yang mana masing-masing menunjukkan komitmen sama untuk membantu negara berkenaan dari penindasan Israel.